Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fajar Indar Pratama. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara penggunaan GPS Keeper Pro yang push heartbeat dan heartbeat fixer for GCM. Jadi fokus ke icon yang tiga yang paling atas ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita tekan GPS Keeper Pro dulu ya. Oke. Kita cek di sini. Menunggu lokasi GPS. Ini kalau nanti kita onboard aplikasi Driver GoPartner-nya diaktifkan, maka dia akan muncul seperti ini. Ini contohnya bahwa GPS Keeper Pro-nya ini sudah aktif. Jadi dia mencari koordinat titik koordinatnya. Oke, jadi ini contohnya sudah aktif ya. Nah, yang kedua, kita aktifkan push heartbeat. Oke, ini ada WiFi heartbeat preview-nya. Kalau settingan yang saya gunakan sehari-hari ya ini 0 dan 1. Ini bisa aja di setting sampai 28, tapi saya belum pernah coba. Dan yang bawah juga mobile-nya ini bisa di setting sampai 28 juga. Cuma saya yang saya pakai adalah yang ini. Jadi settingannya 0 dan 1. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang ketiga adalah heartbeat fixer for GCM-nya ini. Nah, ini saya sudah tekan off. Ini kalau off geser ke kiri, kalau on geser ke kanan. Oke, ini settingannya seperti ini. Yang atas GCM WiFi-nya 1 dan GCM mobile-nya 2. Ini juga sama, bisa disetting sampai maksimal 15. Tapi yang saya pakai 1 dan yang mobile-nya ini bisa disetting sampai 28 menit. Tapi yang saya pakai sehari-hari adalah 2. Jadi ya settingannya seperti ini. 1 dan 2. Oke, settingan yang ini sudah. Jadi selanjutnya tinggal GoPartner-nya kita aktifkan on beat. Nah, ini kan kondisinya saya sedang offline. Jadi kalau nanti on beat, udah tinggal on beat aja langsung. Nah, ini sudah aktif. Udah tinggal on beat, tunggu orderan. Oke. Saya rasa itu tutorial yang bisa saya share. Cukup mudah ya. Nanti keterangan GPS Keeper Pro itu apa dan heartbeat fixer for GCM itu apa, saya taruh di deskripsinya. Oke, sekian informasi yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat on beatnya, jangan kendor, gas terus, gaspol. Oke, semangat, salam Spartan Warrior. Oke, saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.